Tuan-tuan, sembahyang hari raya Aidilfitri dan Aidiladha ini adalah dua hari raya yang hukumnya sunat muakkad. Nah, jadi termasuk dalam kumpulan sunat yang disunatkan berjemaah dalam solatnya. Kita semua makruf. Dan boleh juga dikerjakan seorang diri. Sama ada orang mukim ataupun musafir, lelaki-lelaki dan perempuan. Jadi semua kena hadir. Jadi disunatkan untuk kita datang ke masjid. Kalau kata kita ni dalam keadaan haid, orang perempuan haid, maka boleh juga datang ke masjid, tapi jangan masuk dalam masjid, duduk kat luar aja, dengar khutbah Jumaat. Khutbah hari raya. Nah, mari dengar khutbah hari raya Aidiladha. Mari dengar juga, mari duduk. Mari dengar. Kecuali tak sempat, marilah, ada kerja dan sebagainya, tak apalah. Cuma kalau boleh mari, mari. Cuma kalau perempuan ni terlalu cantik sangat, tu makruh mari, tak mari pun tak apa, duduk di rumah. Kalau cantik sangatlah. Cantik sangat ni kita pun tak tahu nak cerita lah, cantik sangat ni macam mana? Maksudnya kalau orang tengok tu, orang jadi masalah kalau tengok dia. Terlalu cantik sangat. Masalah tu macam mana? Tapi kalau setakat duk tahan bah-bah pun kadang-kadang tak berhenti. Ya. Kalau kata duk lalu-lalu pun kadang-kadang lembu pun terlanggar dia. Maksud dia, biasalah tu. Tak apa cantik mana lagi lah. Tapi kalau kata tunggu bah tu, bah pun selalu accident. Kalau kata tunggu kat tepi jalan tu, mesti akan berlaku accident banyak apa semua. Cek-cek balik rupanya sebab dia duk tunggu tepi jalan. Yang tu memang cantik sungguh lah tu. Ataupun terlalu huduh sangat pun boleh jadi juga sebab orang pakai nak tengok. Tapi ala kuliah nak beritahu, kata cantik tak cantik ni benda subjektif. Benda abstrak yang kita tak boleh nak gambarkan. Kadang-kadang orang ni kata cantik, kadang orang lain kata tak cantik. Cuma cantik sangat ni seolah jadi dah macam sepakat dah orang pakai kata memang dia ni cantik. Yang tu makruh. Ataupun anak-anak muda, perempuan-perempuan muda yang menggiurkan. Maksudnya yang masih lagi kalau orang tengok tu, orang jadi terdetik dalam hati bila tengok dia. Hak ni pun sebaiknya semayang di rumah saja. Tidak semayang di masjid. Kerana apa? Kerana takut bermasalah kepada orang lain. Nampak lah? Kalau zaman dulu pun ulama' dah bahas benda tu, zaman lah lagi aula lagi. Sebab apa? Zaman lah lagi dah teruk lah. Zaman lah lebih-lebih bahaya lagi. Tapi ala kuliah tengoklah kepada keadaan masing-masing lah. Keadaan masing-masing. Kalau dia rasa dia boleh jaga, dia boleh pakai dengan pakaian yang elok, yang tidak mencari apa ni, tidak menjorok mata, yang tu memang wajib lah. Dia kena pakai macam tu, maka dia datang, insyaAllah khair, tidak ada masalah. Baik. Dan apa ni, orang yang sedang mengerjakan haji, kata Syekh Abdul Ghani, tidak sunat mengerjakannya berjemaah, sekalipun ia tiada di Mina, kerana mereka sedang sibuk dengan kerja haji. Ini orang buat haji, tidak disunatkan kepada mereka untuk semayang hari raya. Kerana apa? Kerana mereka sibuk dengan urusan mereka dari ketika sebut. Dari itu, disunatkan mereka semayang bersendiri-sendiri sahaja. Bukan semayang jemaah, betul dia? Disunatkan mereka semayang berseorangan, tidak semayang berjemaah. Tapi kalau buat juga, apa, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Cuma sebabkan mereka sibuk dengan urusan masing-masing pada ketika itu dalam ujian apa ni, dalam urusan haji, maka tidak disunatkan mereka bersemayang secara berjemaah di Makkah Al-Mukarramah. Tapi kalau kita di sini sibuk urusan apa? Ketupat je pun, kan? Ketupat palah, ketupat pak segi apa semua kali tu. Patut kita marilah semayang di masjid. Baik. Bila masuknya waktu, masuk waktu ni adalah sejak mula terbit matahari. Tapi kalau kata sunat Aidilfitri, disunatkan kalau kata kita lambatkan sedikit. Sunat Aidilfitri ni kita lambatkan sedikit solatnya, nah, sehinggalah orang boleh menunaikan zakat fitrah. Berbeza dengan solat sunat Aidiladha, disunatkan percepatkan kerana nak bagi panjang masa untuk berlakunya penyembelihan yang banyak. Jadi nak bagi panjang masa sikit. Tok imam sunat mai lambat, tak ada masalah. Lagi kita tinggal duk bimbang bila kita pula duk pi bincang. Apa tok imam mai lambat? Jangan duk bincang lagi lepas ni. Tok imam sunat mai lambat. Sunat mai lambat kerana apa? Kerana nak bagi peluang untuk orang lain buat urusan. Nampak nah? Jadi dia mai lambat sikit, tak ada masalah. Jangan duk pandang hujung mata pula tok imam mai lambat. Tengok-tengok tok imam, kita dah duduk kat depan duk takbir apa, tok imam baru langkah masuk. Kita pula baru mai. Jangan duk ada baru mai tu. Memang patut pun dia baru mai. Nah? Tak ada masalah.